Oh, nah. Di sini saya menemukan king cobra, lihat. Ukurannya gede banget. Oke. Okay. Oh. Anjir. Oke, kena kulit langsung. Kulit anjir. Cungkel. Kuat. Nah, itu alanya. Udah luhur nya. Teman-teman. Stop, stop. Depan saya kan menemukan sedingan, coba lihat. Masih baru aja. Ada rak. Oh, iya. Lihat, teman-teman. Ini najis putatrik. Atau bisa disebut juga kobra Jawa, teman-teman. Kobra Jawa King Koros. King Koros panjangnya. Oh iya, oke teman-teman. Kemungkinan ini King Koros. Soalnya kelihatan dari pangkal ekor ke ujung ekor. Terus dari kepalanya juga, lihat. Nih lihat teman-teman. Tuh, betul. King Koros. Ini ada King Koros jalur sini teman-teman. Ini kepalanya. Si baru ya, Mae. Kayaknya. Berarti kalau misalkan kepala di sini si badannya tuh ke atas teman-teman. King Koros. Lihat jumbo. Panjang ada 2 meter setengahan lah panjangnya. Lihat teman-teman. Ukurannya itu 2 meter setengah. Panjang banget. Oke, kita cari. Naon? Lihat teman-teman. Di bawah saya ada belut mati. Kita coba tangkap. Turun. Ngobor angin berarti ngobor. Oke teman-teman, tuh lihat layarnya. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan belut habis digigit ular. Lihat, kelihatan dari bekas gigitannya. Coba sup naik lah. Oke teman-teman, ini belut masih hidup, tuh, lihat, masih hidup, cuman kondisinya tuh lagi lemas teman-teman. Banyak bekas gigit-gigitan ular, lihat. Gak tahu jenis ular apa yang gigit si belut ini teman-teman. Kalau misalkan ular air, kita coba amati ya. Kalau misalkan ular ulang, ulang juga suka makan belut teman-teman. Lihat dari giginya. Oke teman-teman, di sini saya menemukan gigi Agrippa. Berarti yang makan si belut ini itu ular air teman-teman. Biasanya water tiger
soalnya di kepalanya juga tuh lihat baret, coba sup, yung sup. Lihat tuh baret. Oke teman-teman, kasihan kalau misalkan banyak saya bawa itu langsung hidupnya lulusnya. Oke teman-teman, bawa ya lah sebenarnya manggih baturna tuh. Oke teman-teman, kita bawa bentar dulu, cuaca gak enak nih, poek halo ini mau panas. Hebat, kumpul-kumpul kayaknya bakal jadi daharin sambil cari King Koros ya. Saya menemukan buah yang bisa diolah, yang bisa dimakan juga teman-teman. Kayak pete Cina, lihat, tuh, nah, ini muda. Kalau tuh, jadi kalau misalkan main-main ke hutan, terus nemu pohon ini, soalnya si di hutan mah banyak banget pohon kayak gini teman-teman. Tuh, lihat, terus juga makan. Ini rasanya itu manis, wangi. Beda dengan pete Cina teman-teman. Kalau pete Cina itu digigit, di kunyah itu bau teman-teman. Baunya itu khas. Kayak ini enggak. Mas masuk. Ya kacang. Coba.
Ngarang tanggal teh? Malaning. Lain. Mana? Ya. Dapal. Bukan pete Cina, bukan Malaning. Nah, ngarang tehnya podes. Buat teman-teman pasti tahu. Boleh di komen. Kalau Malaning mah tipis bagian cangkangnya, kalau ini tebal teman-teman. Lanjut ya. Ya teman-teman, ini juga satu jenis. Wah. Ini hasilnya pahit. Gila. Enak. Saya rasa kenal itu. Banyak Bapak Dotan, bukan Bapak Dotan, ada apa? Kurawat Galang. Kurawat? Kurawat Galang, gimana? Kita naik. Tau, nak. Oke, teman-teman. Nah, ini. Harus apa? Kak. Anji. King Cobra, lihat ukurannya gede banget, cepet banget teman-teman. Okay. Lihat teman-teman, keren. Nah teman-teman, jadi ular kobra ini dia aktifnya tuh siang, terus malam juga aktif teman-teman. Kebetulan ini udah sore, jadi ular ini tuh ngelewar cari mangsa teman-teman. Oke teman-teman. Lihat. Tuh, ini bagian ekornya. Anjir, keren. Oke, teman-teman. Mana bulunya? Oke, teman-teman, kita cari bagian kepalanya. Oke, lihat. Ini bagian badan. Kasih kata tisu. Anjir, ya bulunya kemarin, gue. Mana? Oke, teman-teman. Di bagian kepalanya lihat tuh. Tata. Masuk. Oke, teman-teman lihat. Wow, mantap sekali. Kabur. Oke, teman-teman. Us. Lihat, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, okay. Tuh, mantap sekali, lihat. Kelihatannya ular ini lagi shedding teman-teman. Kelihatan dari coraknya itu, terus dari sisiknya itu masih baru teman-teman. Mungkin ini lagi shedding, dia langsung keluar cari makanan. Kebetulan jalur sini itu banyak banget teman-teman makanan, seperti king koros, ular-ular koros. Ketika king cobra atau raja ular lagi cari makan, jadi si ular-ular pohon itu suka nggak ada, dia ngumpet. Kadang di atas pohon, kadang di pucuk, kadang dia masuk lubang teman-teman. Dan barusan juga
Dia dari dapuran Awi. Lihat gerakan saya, dia langsung lari, teman-teman. Kirain kecil, dan tadi saya lihat bagian ekornya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini namanya Ophiophagusana atau King Cobra, rajanya ular kobra. Hai, mantap sekali. Oke, lihat. Nah, teman-teman, jadi ketika dia terancam, dia lebih memilih stand, teman-teman. Dia memilih defensif dibanding dia lari, teman-teman. Dan barusan juga dia udah berusaha lari, cuman sama saya dihadang terus. Lihat. Oke, tuh, lihat. Jadi larinya itu kencang banget, apalagi di atas air. Wuhuu! Lihat, teman-teman. Masuk, masuk. Oke. Oh. Masuk. Oke. Oke, teman-teman. Kita coba tenangkan. Oh. Oh. Oke. Oh. Nah, teman-teman. Sup, Jung. Masuk, masuk. Us. Masuk, hati-hati, sup. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman. Paling mana, Mang? Aya deui. Hah? Eta mah jalur, Mang. Oh, iya jalurna. Oke, teman-teman. Dia tahu katanya ini jalurnya. Tapi dilihat dari tedungnya itu mungkin ini betina, teman-teman. Oke. Oke, taruh. Oke. Paling mana, Mang? Aya deui, Mang. Hah? Jalurnya sebaiknya ngatur. Oh, teman-teman. Jadi katanya, jadi si ular ini tuh netep. Netep ya, mah itu enggak jauh. Jadi ular ini mah netep. Jadi udah teritorinya. Teritori. Teritori. Jadi udah kawasan si ular ini, teman-teman. Sok jam sama nonton, turun kan? Jam 8 susu. Oh, jam 8 pagi-pagi itu kan. Terus sekarang petang, teman-teman. Udah sore. Jam sore biasa ini jam. Asar sama pagi-pagi jam 8, teman-teman. Dan katanya ada 2 ekor. Ada 2 ekor yang lebih besar dan apa gitu ya. Ini ada buahnya di bawah batu buahnya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita coba tangkap. Habis ini kita ngobrol-ngobrol dulu sama si Akang. Soalnya ini si Akang udah sering banget lihat, teman-teman. Oke, Kang. Nyungkan Awi lah ya, Awi tekan. Awi. Mohon. Oke, teman-teman. Jadi harus dibantu sama kayu. Kalau misalkan pakai tangan kosong takut juga, teman-teman. Soalnya ini press baru shedding, baru ganti kulit. Biasanya ular yang baru ganti kulit mah suka agresif, teman-teman. Oke. Okay? Nah, ini salah satu terancam, jadi defensif, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Dicapit, Mang, di kita. Oh, didet. Didet. Oke, teman-teman. Ya, yang keras. Ah, seperti ini, teman-teman. Oke. Okay. Ya, udah. Uhuh, mantap sekali. Lihat. Dia memiliki gigi. Benangnya. Sok. Benang. Oke, okay, teman-teman. Gigi di mana, Mang? Diulangi berak. Oh, di berak? Kan sering cari rumput di sini. Sok nemu ular kayak gini. Ini mah kecil, ini mah yang lakinya. Kalau cewek ini busnya, Chris. Mau di gunung nggak boleh. Kata siapa? Katanya ini katanya sering ngabisin tikus kan. Jadi nggak boleh. Jadi, nah teman-teman, Akang, jadi jelas ini memang nggak makan tikus. Jadi lebih yang ngebasmi tikus mah ular koros, ular kobra najis botatik, ular gedeng, ular bedul. Bedul. Nah,
kalau ini mah makan ular lagi. Jadi berbahaya juga kalau misalkan kita lepasin, terus nanti kita masyarakat lagi kerja, petani, patok, nanti bahaya juga. Oke. Waktu itu mau dipukul, nggak boleh katanya, biar makan tikus. Gitu. Oh katanya nggak boleh. Tapi nggak apa-apa sih. Padahal paling kurang yang peduli itu yang hitam kayaknya. Oh yang hitam. Kalau King Cobra mah kayak gini tuh, ada corak. Curak-curaknya. Itu kan juga ada curaknya sini. Iya, sama. Itu sama susulangnya. Tapi sih besar gini. Oh, itu lebih gede, teman-teman.